Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Semoga teman-teman selalu sehat dan gembira. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas Google Lowongan Kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang kita suka. Tekan tombol home sekitar 2 detik, lalu ucapkan Google Lowongan Kerja. Dan Google Assistant akan membuka browser dan menampilkan berbagai lowongan pekerjaan yang dekat dengan lokasi kita. Berikutnya ini ada tombol panah ke bawah, kita klik. Nah, ada berbagai kategori di sini yang kita bisa pilih sesuai dengan kemampuan atau mungkin minat kita. Misalnya restoran dan perhotelan, ada SPG, ada parkir, ada lowongan kerja attendant ini. Gajinya lumayan besar, 4,5 juta per bulan. Jika suka, kita bisa langsung menyimpannya dengan klik tombol simpan. Lalu kita coba back. Berikutnya, dari kategori lokasi, kita bisa memilih apakah kita ingin pekerjaan yang jaraknya dekat sekitar 10 kilo, atau jauh juga nggak apa-apa, sekitar 100 km dari tempat tinggal kita, atau mungkin 25 km lah, sedang atau 50 km. Berikutnya, kita juga bisa mensortir berbagai lowongan pekerjaan berdasarkan tanggal di posting. Jadi kita tetap up to date gitu karena lowongannya masih belum terlalu lama. Berikutnya kita coba opsi jenis. Di sini ada opsi pekerjaan tetap. Kalau kita ingin bekerja tetap di tempat usaha tersebut, kita juga bisa memilih yang magang. Atau kita hanya memilih yang paruh waktu karena kita tidak ingin meninggalkan pekerjaan tetap misalnya. Dan tab terakhir adalah perusahaan. Kita bisa mensortir berdasarkan perusahaannya. Ada banyak sekali. Jika kamu belum menemukan yang kamu suka, kamu bisa menghidupkan tombol notifikasi agar kamu dapat email setiap kali ada informasi terbaru. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.